bukankah sebuah negara yang cukup kecil yang terletak di sebelah utara Samudra Hindia, di pesisir Tenggara India. Sri Lanka sendiri dalam bahasa Sanskerta diartikan sebagai tanah bersinar. Sama dengan negara lainnya, Sri Lanka tentu memiliki fakta unik serta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja berikut kami bagikan 10 fakta unik dan menarik negara Sri Lanka yang harus kamu ketahui. Tapi, sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk sempatkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info-info baru dan menarik lainnya dari kami. Bendera tertua di dunia. Bendera tentu merupakan hal yang sangat penting bagi negara, karena bisa menjadi lambang atau simbol dari negara tersebut, termasuk negara Sri Lanka ini. Nah, tahukah kalian bahwa bendera dari negara Sri Lanka ini merupakan bendera tertua di dunia loh? Bendera ini sendiri telah digunakan oleh Raja pertama Sri Lanka, yaitu Vijaya dari India pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan bergambar singa emas. Pernah dijajah oleh beberapa bangsa Eropa. Sri Lanka pertama kali dijajah oleh Portugis pada 1505. Kemudian Belanda tahun 1658 dan Inggris pada tahun 1796. Nah, fakta menariknya lagi nih. Ada loh di Sri Lanka ini salah satu kotanya mirip dengan kota di Inggris, yaitu Nuwara Eliya. Negara yang terjerat krisis ekonomi. Fakta yang satu ini mungkin sudah banyak yang tahu ya, bahwa Sri Lanka merupakan negara yang sering terjerat krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Sri Lanka dimulai ketika negara tersebut memiliki hutang luar negeri yang sangat besar dan menumpuk. Bahkan, Sri Lanka juga harus mengalami beberapa penderitaan yang terus-menerus seperti pemadaman listrik hingga akses media sosial terbatas. Dan karena hal ini pula, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri akibat protes besar-besaran yang dilakukan warga Sri Lanka. Voli adalah olahraga nasional. Di sebagian besar negara, sepak bola adalah olahraga utama yang paling populer. Tapi hal itu tidak berlaku loh di negara Sri Lanka ini. Olahraga utama di Sri Lanka ini ternyata adalah bola voli. Bahkan dijadikan sebagai olahraga nasional oleh pemerintahnya. Sri Lanka berhasil meraih medali emas pertamanya dalam ajang South Asian Games ke-5 yang diadakan di Colombo pada tahun 1991. Memiliki tempat suci yang dihormati oleh 3 agama. Fakta menarik yang selanjutnya di negara Sri Lanka ini, yaitu adanya tempat suci yang dihormati oleh 3 agama. Tempat yang satu ini dinamakan Sripada, atau lebih dikenal dengan Puncak Adam. Adapun 3 agama yang menghormati tempat ini, yaitu Buddha, Hindu, dan juga Kristen. Umat Buddha meyakini bahwa tempat ini telah ditinggalkan oleh Buddha ketika ia pergi ke surga. Bagi umat Hindu, puncak ini adalah jejak Dewa Siwa. Sedangkan bagi umat Kristen, mereka meyakini jika Puncak Adam adalah jejak Adam ketika ia diusir dari Taman Eden. Memiliki banyak situs sejarah. Di masa lalu, Sri Lanka merupakan jalur perdagangan antara negara bahkan benua. Tak heran jika negara ini pernah disinggahi oleh bangsa Arab, Portugal, Belanda, hingga Inggris. Selain itu, penampakan alamnya yang indah dan masih terikat dengan situs keagamaan membuat negara ini memiliki banyak situs sejarah. Dan yang menariknya lagi,
ada sekitar 8 situs sejarah dari Sri Lanka ini yang masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO loh. Dari 8 situs tersebut, Sigiriya merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan dan menjadi wisata populer di Sri Lanka. Kebudayaan yang terbentuk dari India. Fakta unik dan menarik yang selanjutnya tentang negara Sri Lanka ini, yaitu kebudayaan negara Sri Lanka terbentuk dari India. Dilansir Britannica, kebudayaan Sri Lanka dominan, berasal dari daratan India. Dua kelompok etnis utama di pulau itu yakni Sinhala dan Tamil. Dan dua agama dominannya yakni Buddha dan Hindu, juga berasal dari India dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Selain itu, bahasa Sinhala yang tumbuh dari daratan India kini menjadi bahasa asli yang hanya ada di Sri Lanka. Wisata safari terbaik di Asia. Sri Lanka tentu memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya yaitu Taman Nasional Yala. Nah, tahukah kamu bahwa Taman Nasional Yala ini merupakan wisata safari yang cukup populer di Sri Lanka? Bahkan, para wisatawan yang telah berkunjung ke sana menyebutnya sebagai wisata safari terbaik di Asia. Di sini hidup beraneka ragam satwa liar yang dilindungi, seperti macan tutul, singa, gajah, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya ini, tentu kamu nggak perlu jauh-jauh ke Afrika untuk berwisata safari ya. Salah satu pengekspor teh terbesar di dunia. Tahukah kamu, Sri Lanka merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor teh terbesar di dunia. Dari 22 juta penduduknya, lebih dari 1 juta orang bekerja untuk industri teh. Ekspor teh berkontribusi sangat besar pada ekonomi negara ini setelah pariwisata. Tidak semua yang bertuliskan hotel itu penginapan. Dan fakta unik yang terakhir di negara Sri Lanka ini, yaitu di Sri Lanka tidak semua yang bertuliskan hotel itu penginapan loh. Nah, hal ini tentu akan membingungkan para wisatawan ya. Bagaimana tidak? Di sini, baik restoran maupun bar terdapat embel-embel kata hotel. Berbanding terbalik dengan masyarakat Sri Lanka, justru mereka menganggap hal ini adalah hal yang keren dan menjadi salah satu trik untuk menarik wisatawan agar berkunjung. Duh, ada-ada saja ya. Demikian, itulah beberapa fakta-fakta unik dan menarik mengenai negara Sri Lanka yang harus kamu ketahui. Jika kamu tahu fakta lainnya, tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.